ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhar tadi ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat.